Ada kenang ayam? Kardus, ada kardus nggak? Gimana ngambilnya pas kenang ayam itu? Jadi setelah diurung, jangkar ya. Oke. Tersangka Solin alias Dulo menutup lubang dengan kandang ayam supaya tidak kelihatan bekas jalan lubang. Jadi pakai apa itu? Atau lebih gede? Pegang, dipegang. Adegan selanjutnya dengan 12 ada 3 adegan. 12 A, tersangka Solihin alias Dulo menemui tersangka Wawon alias Aki. Ketemu di mana nih? Untuk ngobrol-ngobrol sebentar. Apa ngobrolnya apa? Ngobrol gimana? Kamu mau udah sukses? Apa gimana? Coba agak beres apa? Tanya nggak? Ini kan ngobrol-ngobrol kan lama nih posisinya. Selain ngomongin beres, apa lagi yang diomongin Pak Solihin sama Pak Wawon? Ya, besoknya harus dibetulin sama kamu kalau betul-betulnya mau. Berarti Pak Dulo ngomong Pak Wawon ya, suruh nyemen gitu ya? Iya. Gitu? Iya Pak, dikirakan besok. Ngomongnya Ki apa Wawon? Iya, Ki. Yang ngomong siapa? Ya, yang nyuruh ini. Oke. Adegan berikutnya 12B, kemudian tersangka Solihin alias Dulo pulang ke rumahnya. Rumahnya mana? Jalan kaki naik motor. Jalan kaki ya. Jadi jalan kaki menuju ke rumahnya Dulo. Terus motornya tadi, motor siapa tadi pakai tadi? Wawon. Kamu ada di rumah ke sini. Wawon. Lihat sana jalan mungkin ya. Lihat. Adegan. Pulang aja jadi satu adegan kan? 12 berarti ada 12, ada 2 adegan ya? Iya. Terlihat detik. Solihin atau Dulo itu mengubur anak dari Wawon, memang diperintahkan oleh Wawon. Namanya untuk dikubur tanpa alasan rela. Kembangannya dengan cukup. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.